Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa an'amana bi ni'matil amni wassalam wa an'amana bi ni'matis sihhati wal afiyah wa an'amana bi ni'mati al-Qur'an wa an'amana bi ni'matil islam wa an'amana bi jami'in ni'am. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Asbahna wa asbahan kulillah walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan, kita hadirkan dalam jiwa kita di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua hingga hari ini di hari kedua tahun 2021. 2020 telah meninggalkan kita, yang lalu telah berlalu, yang lalu tidak akan bisa kita raih kembali. Namun yang lalu kita berharap semoga kebaikan yang kita lakukan Allah terima, kesalahan ya, atau kelalaian yang pernah dan kita lakukan di tahun sebelumnya Allah ampuni, Allah maafkan, dan waktu-waktu ke depan Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesempatan yang banyak untuk kita berbuat baik dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam selalu tercurah kita sampaikan kepada bangkida kita, pemimpin kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut hingga yaumil akhir. Mudah-mudahan kita termasuk yang setia mengikuti apa yang telah diajarkan, apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita akan kembali mengikuti tadabbur surat Al-Baqarah pada ayat ke-77 sampai ayat 79 dengan tema celakalah bagi orang-orang yang menjual belikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada pembahasan sebelumnya ya, kita lihat bagaimana Bani Israel secara khusus atau sebagian kelompok orang ya, hingga hari ini pun banyak yang melakukan penyimpangan. Banyak yang menyelewengkan, banyak yang mengubah, banyak melakukan ya, tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, melakukan ya tentunya
dengan cara sengaja mereka mengubah, berusaha untuk melakukan ya, penggantian terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang melakukan secara zahir, ada yang melakukannya secara makna. Secara zahir mereka mencetak Al-Qur'an lalu tidak sesuai dengan apa yang telah ditulis atau telah dicetak oleh ya, percetakan yang sesuai, yang asli, ya, sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Utsman bin Affan, ya, karena kita memiliki atau mengetahui ya, terkait dengan Al-Quran yang ada di bersama kita adalah Mushaf Utsmani. Namun itu semua ya, yang mereka lakukan, penyimpangan, perubahan secara zahir, mereka tidak bisa ya, berhasil ya, karena banyak yang paham dan banyak yang tahu kalau ada perubahan pasti ada usaha untuk mengembalikan kepada yang sebenarnya. Namun ada juga yang berusaha untuk mengganti ayat Al-Quran dengan makna. Maknanya berusaha dirubah. Maknanya berusaha dijauhkan dari mana yang sesuai dengan keinginan atau yang tentunya apa yang disampaikan oleh Allah lalu dijelaskan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, itu mereka berusaha untuk ya, menjauhkannya. Sebagaimana yang termaktub dalam surat Fussilat, itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang usaha orang-orang kafir. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'an wal ghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang kafir sadar Al-Qur'an itu kekuatan. Kekuatan yang tidak akan bisa dikalahkan oleh orang-orang kafir ya. Oleh mereka yang akan atau berusaha untuk mengalahkan umat Islam. Ya. Ya karenanya ya dalam surat tersebut mereka berkata, "Janganlah kalian simak. Janganlah kalian dengarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Buatlah Al-Qur'an simpang siur, menjadi gaduh atau tidak dimaknai sesuai dengan makna yang sebenarnya. Tidak dipahami sesuai dengan pemahaman yang sebenarnya." Begitulah mereka lakukan. Untuk apa? La'allakum taghlibun, agar kalian mampu mengalahkan umat Islam, mampu membuat Islam lemah, mampu menjadikan umat Islam kalah. Ya. Nah, itulah yang mereka inginkan. Artinya memang Al-Quran itu dijauhkan. Al-Quran dibuat simpang siur. Al-Quran dibuat tidak dipahami dengan baik oleh kaum muslimin. Nah, tentunya ya pada surat Al-Baqarah ini, walaupun cara khusus ya terkait dengan Bani Israel yang mengubah, yang mentahrif, ya, yang menyimpangkan dan menyelewengkan surat kitab Taurat, itu juga peringatan bagi kita sebagai kaum muslimin hari ini yang diamanahkan untuk menjalankan sesuai dengan apa yang termaktub dalam Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an itu sendiri petunjuk dan pedoman hidup kita. Nah, pada ayat selanjutnya, bagaimana juga usaha Bani Israel, usaha Yahudi untuk menjual belikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat 77 atau yang pertama di sini, Allah memang menegaskan tentang apapun yang dilakukan oleh manusia, yang dilakukan oleh siapa saja dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah mengetahuinya. Pasti Allah memantau dan mencatatnya. Di ayat 77 Allah berfirman, "Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun." Tidakkah mereka sadar? Tidakkah mereka tahu? Atau kalau dikatakan bahwa di sini merupakan satu isyarat atau peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang dilakukan oleh manusia seluruhnya atau seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini pasti Allah tahu. Tidakkah mereka mengetahui annallaha, bahwa sesungguhnya Allah ya'lamu, mengetahui, ma yusirruna, apa yang mereka sembunyikan, wa ma yu'linun, dan apa yang mereka lakukan cara terang-terangan. Ya. Artinya ya segala sesuatu yang dilakukan oleh Bani Israel saat itu yang berusaha mengubah, menyimpangkan kitab Taurat, atau segala sesuatu yang dilakukan oleh umat manusia sekarang ini dari orang kafir atau dari orang yang munafik atau orang fasik, ahlul maksiat yang berusaha untuk melakukan apa saja, pasti Allah tahu.
sinilah letak murqabah Allah. Di sinilah letak bagaimana adanya perasaan seharusnya yang ada dalam diri kita, Allah pasti mengawasi segala tindak tanduk kita. Apapun yang kita lakukan, pasti Allah tahu. Ya'lamu ma yusirrun. Bahkan didahulukan dengan ma yusirrun, bahwa yang disembunyikan. Karena manusia mungkin merasa dirinya sedang sendirian atau tidak dilihat oleh orang, ya, sehingga berbuat semaunya walaupun sebenarnya dia tahu itu salah. Dulu pernah ya terjadi dalam kisah Umar bin Khattab, ya. Ini akhirnya Umar bin Khattab ya berusaha untuk ya, menikahkan ya, anaknya dengan orang tersebut. Oleh karena kejujurannya, oleh karena adanya perasaan murqabah Allah Subhanahu wa taala yang didengar langsung oleh Umar, walaupun kondisi miskin tapi tidak membuat dirinya lalai atau lengah, bahkan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Apa yang terjadi di saat ya, Umar bin Khattab melakukan inspeksi di malam hari, di mana beliau ingin mencari apakah ada rakyatnya yang kekurangan atau rakyatnya yang membutuhkan dan berbagai hal, ya. Maka di suatu saat ya, beliau melihat ada rumah yang masih menyala lampunya. Ya kalau dahulu mungkin ya nggak ada lampu yang seperti sekarang, ya. Kalau tidur itu selalu dimatikan lampunya. Tapi ada yang masih hidup, sehingga beliau berusaha untuk mengetahui. Sayup-sayup, ya, Umar mendengar dialog antara seorang ibu dengan anaknya perempuan. Di mana ya sang ibu mengatakan, "Wahai anakku, hari ini kita mendapatkan perahan susu kambing yang sedikit. Padahal kita selalu memberikan atau juga mendapatkan yang banyak. Mungkin orang yang biasa membeli akan kekurangan dari apa yang kita dapat hari ini. Bagaimana kalau kita melakukan sesuatu akhirnya menjadi banyak seperti sebelumnya?" Sang anak mengatakan, "Bagaimana caranya wahai ibu?" Maka sang ibu mengatakan, "Kita campur aja susu ini dengan air, toh tidak diketahui, toh akan menyatu air dengan susu." "Jangan wahai ibu, karena ini perbuatan salah, merupakan kecurangan, ya, menipu, tidak boleh melakukan ini." "Gak apa-apa kan, gak ada yang tahu." "Bagaimana kalau Umar tahu?" kata sang anak. "Tentunya Umar tidak akan tahu, dia sedang tertidur enak di istananya atau di rumahnya, tidak ada tahu dia." Ayah sang anak mengatakan, "Kalaulah Umar tidak tahu, bagaimana dengan Tuhannya Umar? Dia pasti tahu apa yang kita lakukan." Maka saat itulah ayah sang ibu sadar. Dan bukan hanya itu, Umar sendiri ketika mendengar kalimat yang diungkapkan oleh sang anak, ya, dengan kalimat Tuhan Umar pasti tahu, langsung ya memiliki ya, keinginan atau ya cukup inilah ya, cukup terpesona gitu kan, dan akhirnya tertarik untuk menikahkan anaknya yang laki ya dengan panik anak perempuan yang tadi didengar. Besok harinya akhirnya langsung ya, sang khalifah Umar bin Khattab membawa anaknya ke rumah tersebut dan langsung meminang wanita tadi dengan anaknya Asim. Dan ya, tentunya sejarah dikisahkan dan disebutkan dari dua pasang anak inilah ya, anak Umar dengan wanita yang jujur tadi, kelak melahirkan Umar kedua, yaitu Umar bin Abdul Aziz, karena kejujurannya ya, karena betul-betul ya tidak ingin ya sang anak terjerumus pada kemaksiatan. Nah, jadi Allah katakan apa? Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kalau mereka melakukan dengan sembunyi-sembunyi, kalau mereka melakukan dengan terang-terangan, sudah pasti Allah mengetahui apa saja yang mereka lakukan dengan menyimpangkan, dengan menyelewengkan ayat-ayat Al-Quran atau yang lain. Nah, setelah itu Allah sebutkan karakter ya Bani Israel saat itu ya, yang memang aslinya mereka ummi. Allah Subhanahu wa taala pada ayat 78-nya berfirman,
Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna kitaba illa amaniyya wa inhum illa yazunnun. Di antara mereka Bani Israel ada yang ummi, bahkan banyak yang ummi. Ummi artinya tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, buta huruf. Sebagaimana ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditakdirkan demikian. Nah, dari ayat ini mereka disebutkan dengan demikian, sebenarnya mereka enggak paham banget ya tentang Alkitab. La ya'lamunal kitaba illa amaniya, kecuali hanya angan-angan ya, atau hanya reka-reka saja. Wa inhum illa yazunnun, mereka tidak paham, mereka tidak tahu sebenarnya tentang kitab Taurat, kecuali hanya melakukan atau duga-duga saja, atau melakukan rekaan-rekaan saja. Nah, maksud daripada ayat ini sebenarnya masih menerangkan tentang Yahudi dan menjelaskan sifat yang tercela. Apa itu? Ya, memang di awal dikatakan ummiyun, ya, bentuk jamak dari ummi. Menurut Imam Mujahid, ya, sebagian ahlu kitab atau orang-orang yang buta huruf, ya, ya, maksudnya ahlu kitab itu kebanyakan sebenarnya atau ya, dari mereka buta huruf, ya, nggak tahu benar sebenarnya, nggak tahu paham, ya, apa yang mereka ya, disebut dengan ahlu kitab. Walaupun menurut yang lain, ya, menurut Abul Aliyah, Imam Qotada dan Ibrahim An-Nakhai, bahwa ummi adalah ayat ini yang menjelaskan terkait dengan ya, kalimat setelahnya la ya'lamunal kitaba. Mereka sebenarnya enggak paham sekali ya, enggak paham secara sempurna apa yang selama ini mereka banggakan yaitu sebagai ahlul kitab. Walaupun ada yang memahami kalimat ini menuju kepada Rasulullah SAW, ya. Salah satu sifat Rasulullah adalah ummi karena beliau tidak pandai menulis, ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sampaikan tentang ya, karakter beliau. Ya. Tapi sebenarnya cara khusus ayat ini masih berkaitan dengan Bani Israel yang mereka sebenarnya ummi tapi sok tahu, gitu kan? Ummi tapi sok ya, memiliki pemahaman. La ya'lamuna kitabah, hakikatnya mereka enggak paham. Mereka enggak tahu, tidak mengerti tentang Alkitab. Dan mereka hanya menduga-duga apa yang mereka lihat dan mereka coba jelaskan kepada ya, masyarakat dari Bani Israel atau kepada yang lainnya. Nah, ketika membahas ya, ayat ini terutama dengan kalimat amaniya illa amaniya ya, kecuali ya dongeng ya, ya apa ya, kayak ngelamun gitu ya, ngelamunnya mereka. Jadi katakan bahwa amani adalah prasangka dan kebohongan. Jadi mereka cuma ya berprasangka ya terhadap apa yang mereka miliki, mereka dapatkan atau yang mereka terima dari Nabi Musa alaihissalam ya, atau ya tentunya yang setelahnya mereka dapatkan. Nah, menurut Imam Mujahid, dari kalimat amaniyah ini adalah golongan Yahudi yang tidak mengetahui Taurat sedikit pun. Mereka berkata menurut prasangka, bukan menurut yang ada dalam kitab Allah. Lalu mereka berkata inilah dari kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga banyak ya penyimpangan yang terjadi pada kitab Taurat. Berbeda dengan Al-Qur'an ya, kalau Al-Qur'an banyak yang paham. Al-Qur'an banyak yang mengetahui dan memahami ayat-ayat yang terkandung dalamnya sehingga kita pun ya mendapatkan banyak sekali pemahaman dari para ulama. Ya, dari berbagai sisi kita dapatkan ya untuk kita gali dan kita akhirnya mengambil hikmah dan pelajaran dari ayat Al-Qur'an. Kenapa demikian? Ya tentunya menjadi satu isyarat pula kan. At-Taurah, Al-Injil, ada di qaumihima. Jadi kita Taurat dan Injil itu turun untuk ya kaumnya masing-masing.
Taurat untuk Bani Israel di zaman Nabi Musa. Injil untuk Bani Israel di zaman Nabi Isa. Sehingga ketika Nabi Musa meninggal, selesai sudah. Kalaupun ada yang berusaha untuk memahami atau mengenal dan hanya menyampaikan kepada yang lain, itu hanya kebohongan. Amaninya itu hanya praduga, ya zunnun. Karena siapa yang memahamkan lagi? Gak ada. Gak ada yang melanjutkan. Baru setelah itu nanti keluar kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa. Begitupun setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bersama Bani Israel, tidak bersama kaumnya Nabi Isa, tentunya tidak lagi yang bisa paham, ya, kecuali sebagian saja. Itu pun ya telah putus, ya, tidak boleh lagi dijalankan, disampaikan, karena sudah ya habis masanya dan turun setelahnya Al-Qur'an. Jadi kayaknya demikian, ya. Nah, baru setelah itu bagaimana dan kenapa mereka melakukan itu, ya? Kami mengatakan ya, sebagai bentuk celaan ya dari Allah Subhanahu wa taala dan kecaman dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Wailul lil ladina yaktubuna kitaba bi aidihim." Maka celakalah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka. Summa yaquluna hadza min indillah. Kemudian setelah itu mereka menyampaikan lalu mengatakan ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Liyashtaru bihi samanan qalila. Yang tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Mereka jual ayat-ayat Allah padahal itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka bikin sendiri hanya untuk mendapatkan kenikmatan duniawi, samanan qalila, harta yang sedikit. Bahkan Allah tegaskan setelah itu ya, akan kecelakaan yang kedua, fawailul lahum mimma katabat aidihim. Sungguh celaka apa yang telah mereka lakukan menggunakan tangan mereka, wawailul lahum mimma yaksibun, dan celaka bagi mereka yang telah mereka ya lakukan, mereka kerjakan. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dari ayat ini 3 kali Allah sebutkan kata wailun. Ya, sebenarnya ada 2 makna ya. Wailun itu pertama makna yang zahir, maksudnya adalah neraka, wail. Ya, kan ada ya salah satu nama neraka ada namanya wailun. Wailun itu bagian daripada nama neraka. Ada dalam surat Al-Humazah kan disebutkan juga, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah atau neraka, wailah bagi mereka yang mencela, mengejek dengan kata-kata atau juga dengan sikap. Humazatil lumazah, kan? Jadi bisa diartikan wailun itu artinya celaka apa neraka ya, secara zahirnya neraka yang nanti dipersiapkan bagi mereka yang melakukan penyimpangan, pelanggaran dan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Neraka wail ya, maksudnya gitu ya. Neraka wail. Yang kedua, ya secara maknawi ya, bahwa wail itu artinya celaka. Celakalah bagi mereka yang melakukan ini dan itu ya. Kalau di sini bahkan sampai 3 kali Allah sebutkan celaka, celaka dan celaka. Pertama Allah sebutkan celakalah bagi mereka yang menulis Alkitab. Ya, tentunya Alkitab ini waktu itu Taurat ya. Atau kalau di masa ini apa Nabi Isa Injil. Kalau sekarang bisa lihat ya kan orang yang sengaja menulis Al-Qur'an tapi bukan untuk membuat agar masyarakat ya memiliki pemahaman atau membaca dengan cara yang baik, tapi tujuannya adalah untuk menyimpangkan. Jadi dikatakan lil ladina yaktubuna kitaba bi aidihim tsumma yaqulun. Jadi celakalah bagi mereka yang yaktubun ya, menulis. Padahal mereka sebenarnya enggak bisa nulis kan, disebutkan sebelumnya kan ummi ya. Tapi di sini artinya mereka melakukannya dengan dugaan saja. Mereka melakukannya hanya
ya, bentuk kebohongan, hanya ingin mendapatkan keuntungan duniawi. Yaktubuna al-kitaba, menulis kitab Taurat dengan tangan. Nah, kalim bi'aidihim di sini artinya mereka lakukan dengan sadar. Mereka lakukan dengan sengaja, bukan karena tidak sengaja. Bukan karena tidak sadar, bi'aidihim ya. Kalau bi'aid itu kan biasanya dengan tangan ya. Tangan itu kan yang menggerakkan. Tangan itu kan yang menulis. Artinya ketika dia bergerak, dia sadar itu sih melakukan. Ketika saya menulis, ya berarti saya sadar bahwa saya sedang menulis. Apa-apa yang saya tulis berarti saya paham. Ya. Ya, berbeda dengan kisah yang pernah terjadi ya di era kita itu kan ada yang tanda tangan, ya saya nggak paham apa yang saya tanda tangan itu kan, nah, ini salah tuh kan. Ketika dia tanda tangan dia bertanya jawab, ya. Karena dia menulis di situ kan, membubuhkan tanda tangan dia kan, artinya dia sadar apa yang dia tulis, nggak bisa dia mengelak dengan kalimat-kalimat yang lain dengan. Jadi dengan kalimat bi'aidihim ini menegaskan bahwa mereka melakukan dengan sadar. Mereka paham bahwa itu salah, mereka paham bahwa itu keliru, namun mereka tetap melakukan. Dia menulis, tapi nanti menyebarkannya lalu menyampaikan hadza min indillah, ini adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, inilah amaniyah mereka, inilah kebohongan, kedustaan mereka Bani Israel atau juga Yahudi. Jadi mereka sengaja menulis Alkitab lalu setelah itu menyampaikan katanya dari Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak demikian. Dan mereka hanya untuk liyashtaru bihi samanan qalila. Tujuannya satu ya, yaitu untuk menjual atau agar masyarakat membeli apa yang sampai kepada mereka, membayarnya dengan samanan qalila, dengan harga yang sebenarnya sedikit. Nah, ini ya juga perlu ya kita lihat ya, kenapa Allah sebutkan samanan qalila. Jadi hakikatnya mungkin kalau ada orang yang merasa bahwa dia mendapatkan kekayaan yang banyak, yang berlimpah oleh karena ya menjual belikan ilmu atau menjual belikan ya kitab ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan sampai miliaran itu, sampai triliunan, bagi Allah sebatas samanan qalila. Bagi Allah sebatas itu tidak banyak ya, hanya sedikit, hanya kecil ya, enggak ada yang berharga hakikatnya ketika mereka menjual belikan, walaupun setelah itu mereka mendapatkan imbalan atau mendapatkan keuntungan yang banyak menurut manusia, tapi bagi Allah tidaklah banyak. Makanya Allah katakan sebagai celaan ya, bahwa ketika mereka merasa mendapatkan kekayaan yang berlimpah oleh karena menjual beli ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tapi bagi Allah samanan qalila, harga yang kecil, harga yang sedikit. Allah ya, ini tentunya harus kita ya, cermati dengan bahwa harta yang kita miliki sebenarnya dikit, tapi kalau kita mendapatkan dengan cara yang baik, insya Allah berkah. Kalau kita mendapatkan dengan cara yang halal, dengan cara yang sesuai dengan syariat, insya Allah berkah walaupun sedikit. Kan yang penting berkahnya, bukan banyaknya. Dan memang ya menurut kita banyak, tapi menurut Allah sedikit. Menurut kita sangat berharga, menurut Allah sebenarnya tidak begitu. Tapi bagi kita ya, yang penting Allah suka, yang penting Allah berkah ya. Jadi Allah berkah itulah yang penting. Karenanya ya, bagaimana caranya untuk mendapatkan keberkahan? Dugaanakanlah apa yang telah disyariatkan untuk menggapai harta, lalu apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita gunakan untuk akhirnya kita beroleh keberkahan dari harta yang kita miliki. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ayat ini memang menceritakan tentang kejahatan ya secara khusus ya Bani Israel, tapi tidak ya, tidak terputus pada saat ini pula ya, sebagaimana yang sering saya ingatkan terkait dengan kaidah dari ilmu
ya, Al-Qur'an ya. Al-ibratu bi ummi lafzi la bi khusus sabab ya. Pelajaran yang diambil, pelajaran yang dipetik dari satu ayat adalah umumnya lafaz atau kata ayat itu bukan sebab yang khusus ya, peristiwa yang khusus terjadi. Memang saat itu terjadi pada Bani Israel atau orang Yahudi menyimpangkan, menjual belikan, mengubah ayat-ayat Allah lalu mengatakan ini dari Allah dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari harta yang diambil dari umat, dari masyarakat, ya, dari orang-orang yang diberikan kitab tersebut, tapi hakikatnya itu merupakan penyimpangan dan ketika mereka mendatangkan itu hanya sedikit sekali dari apa yang ya, diinginkan ya, atau yang mereka dapatkan. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, ya, sekarang banyak ya orang yang mungkin tanda kutip bernama berlebar ulama ya, atau berlebar kiai atau juga ya mungkin dikatakan doktor, profesor, tapi ya mereka ya kayak gampang ya gitu ya menggunakan ya ilmunya untuk menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita lihat ya di antara mereka yang menggunakan ya, ayat Allah untuk menggebuk orang yang tidak disukai. Ya. Seringkali kita mendengar atau melihat bagaimana mereka yang sedang diberikan amanah ya hanya menggunakan amanah kekuasaannya untuk ya melabelkan orang yang tidak sesuai, orang yang banyak ya, mungkin ingin melakukan perbaikan dianggap ya tindakan teror, ya, tindakan teroris dan sebagainya ya. Hanya untuk ya melegalkan atau juga untuk melanggengkan kekuasaan. Nah, ini akhirnya banyak yang menggunakan dengan apa? Ulama ya, ulama yang sesuai dengan mereka ya kan. Nah, ini hati-hati ya. Jadi bisa saja terjadi di dalam kehidupan kita. Makanya Allah ingatkan ya dengan ayat ini bahwa jangan sampai kita termasuk dengan apa yang dilakukan oleh Yahudi ini. Wailul lil ladzina yaktubuna kitaba bi aydihim. Tsumma yaquluna hadza min indillah yashtaru bihi tsamanan qalila. Nah, yang kedua, Allah ingatkan lagi celaka bahkan raka wail bagi mereka mimma katabat aydihim. Kalau yang pertama mungkin sebagai peringatan yang selalu mereka lakukan atau mungkin bisa saja mereka stop ya, tapi mereka enggak stop ya. Mereka tetap melakukannya, akhirnya Allah tegaskan wailun lahum mimma katabat aydihim. Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang ditulis dengan tangan mereka. Ini tegasan yang sangat ya keras ya. Penegasan yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka enggak berhenti maka akan terjadi ya, kecelakaan bagi mereka. Bahkan kalau boleh dikatakan kecelakaan ini bisa dua. Ada kecelakaan di dunia, kecelakaan di akhirat. Kalau mungkin ada orang yang tidak mendapatkan di dunia, tapi tunggu nanti di akhirat akan terkena ya, kan gitu. Ya. Jadi Allah ingatkan sini bahwa ya, kadangkala orang merasa bebas ya, tidak tersentuh hukum oleh karena perbuatan penyimpangan yang mereka lakukan. Tapi jangan sampai ya mereka merasa akhirnya bebas ya dari akhirat nanti. Pasti tidak akan bisa terhindar dari ya balasan di akhirat. Ya tentunya ini ya, satu ini ya bagi saya sendiri juga takut juga kan itu kan ya, bahwa jangan sampai apa yang saya pahami hanya untuk mendapat keuntungan dunia. Auzubillah, cuma auzubillah. Ya seringkali ya, kita enggak sadar pula ya dengan apa yang kita sampaikan ya lalu akhirnya merasa ini bagian daripada pemahaman lalu mendapat keuntungan hanya untuk bisa mendapatkan ya, hal-hal yang kecil ya menurut Allah Subhanahu wa taala yang tidak sampai besar banget ya. Lalu ya yang terakhir di akhir kalimat disebutkan wa wailul lahum mimma yaksibun. Sungguh celakalah bagi mereka dari apa yang telah mereka usahakan. Mereka yang telah kerjakan. Nah,
di ujung ayat ini memang Allah katakan yaksibun, ya. Yaksibun artinya mereka usahakan, mereka kerjakan, yang di situ mereka mendapatkan keuntungan atau merasa mendapatkan ya, limpahan harta, ya. Dari kasaba, ya. Ya, itu kan artinya usaha yang menguntungkan. Tapi hakikatnya keuntungan mereka yang nanti akan berakibat celaka. Nah, di sini memang sekali lagi ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang karakter Yahudi yang mereka kerjaannya memang demikian, hanya untuk mendapatkan segala keuntungan duniawi, ya, yang mereka merasa dengan itulah mereka bisa hidup, mereka bisa ya mendapatkan ya berbagai fasilitas dunia, yang hakikatnya apa yang mereka miliki itu hanya sedikit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari tiga ayat ini tentunya dapat kita ambil kesimpulan dan pelajaran. Yang pertama, bahwa hidup kita selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita tidak akan terlepas dari muraqabah Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ada dalam diri kita, apapun yang kita sembunyikan, apapun yang mungkin ada dalam hati kita, itu pasti Allah tahu. Makanya ya, segala sesuatu itu harus kita berhati-hati. Yang kita niatkan Allah tahu. Walaupun dengan apa yang kita niatkan, selama tidak keluar ya, dari yang mungkin ya, perbuatan buruk yang kita niatkan, maka tidak akan dinilai oleh Allah. Tidak akan diberikan ya, sesuatu yang buruk ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya memang yusirun, Allah pasti tahu apa yang disembunyikan oleh manusia. Siapapun kita ya, dimanapun kita berada, maka ya kita dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan ayat ini harus kita ya terus ya menjadi pengiring kehidupan kita dimanapun kita berada. Ya, kita hendaknya merasakan adanya pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya bahwa segala ya gerak-gerik kita, tingkah laku kita, segala ya, ucapan kita atau yang ada dalam diri kita semua ini tidak terlepas dari pantauan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang yu'linun, apalagi yang kita tampakkan ya, yang kita lakukan dengan zahir ya sudah pasti ditampi oleh Allah Subhanahu wa taala kan. Ya, bahwa memang di sini sebabnya ya, bagi orang yang jujur akan terus ya melakukan kebenaran, karena dia akan merasakan ya tidak akan terlepas dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah ngantuk dari apa yang dilakukan oleh manusia sehingga ayat tidak terpantau, enggak ada sedikit pun Allah tidak pernah ngantuk, tidak pernah lengah gitu kan. Kan dalam surat ayat Al-Kursi kan, yang surat Kursi apa surat Al-Baqarah dan sebetulnya ayat Kursi kan demikian ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun la ta'khudhuhu sinatun, artinya Allah tidak pernah ngantuk. Ini yang menarik, Nabi Musa yang pernah kan bertanya kepada Jibril, wahai Jibril ya tolong kasih tahu saya, apakah Allah ngantuk gitu kan. Jadi ya, itulah Nabi Musa ya. Ada aja ya dia yang mengetahui. Kalau sebelumnya kan ada di surat Al-A'raf kan dia pengen tahu wajah Allah ya. Hari ini anzur ilaik, ya Allah perlihatkan aku bisa melihat engkau. Bagaimana caranya kan itu. Tapi akhirnya Allah Subhanahu wa taala tidak memperlihatkan, cuma sekedar memerintahkan untuk melihat gunung. Ya, kalau gunung itu bergeser, maka dia akan melihat Allah. Nah, rupanya bukan bergeser, tapi hancur. Ya, sehingga pingsanlah Nabi Musa. Tapi suatu ketika dalam riwayat sebutkan, ya, dia berkata kepada Jibril, wahai Jibril, tolong kasih tahu saya, apakah Allah ngantuk? Pernah ngantuk sebentar saja, satu detik saja ngantuk Allah. Hanya Allah perintahkan kepada Jibril, wahai Jibril, sampaikan kepada Musa. Ya, kalau ingin tahu apakah Allah ngantuk atau tidak, ya suruh dia ya pegang gelas ya. Gelas pegang. Ya. Akhirnya dilakukan oleh Nabi Musa dari pagi sampai malam dipegang. Ya Nabi Musa kan termasuk yang memiliki fisik yang kuat ya. Dipegang ya. Pokoknya jangan sampai lepas ya. Pegang terus ya.
1 jam, 2 jam mampu dia, 3 jam, 4 jam, sampai malam dia bisa kokoh nih ya, bertahan ya dengan gelasnya itu. Tapi ya manusia kekuatannya terbatas, akhirnya jatuh gelas itu. Karena Nabi Musa ngantuk. Karena ngantuknya akhirnya terlepas gelas, jatuhlah yang gelas itu berisi air tumpah. Lalu apa kata Jibril? Wahai Musa, Allah tidak pernah ngantuk. Seandainya Allah ngantuk, sudah pasti bumi ini akan hancur dan binasa. Seperti tumpahnya gelas, ya tumpahnya air yang ada dalam gelas. Oleh karena kau pegang dan kau ngantuk dan terjatuh. Begitulah. Ya, Allah nggak pernah, ya sama sekali nggak pernah lengah dari apa yang kita lakukan, dari apa yang telah dan bahkan yang akan dilakukan oleh manusia. Yusiruna itu pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yu'inun. Yang pertama, yang kedua bahwa kita ini ilmunya sedikit, enggak banyak ya. Wa minhu ummiyun la ya'lamun al-kitaba illa amaniyya wa inhum illa yazunnun. Bahwa ilmu kita itu dugaan ya, tidak mutlak benar ya. Walaupun ada perbedaan kalimat yazunnun ya. Yazun itu memang ya, dugaan tapi menuju ya sesuatu yang ya kuat kebenarannya ada lah gitu, walaupun tidak 100%. Jadi ilmu kita sedikit ya. Karenanya kita tidak boleh merasa paling benar. Tapi agar kita merasa ada kebenaran yang di dalamnya kita sampaikan itu, kita harus memiliki dalil ya. Dalilnya apa? Apakah Al-Quran, Alkitab ya, yang sudah kita dapatkan ya, yaitu berdua ya, kitab Al-Quran dan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana kalau kita nggak paham dengan ayat Al-Quran? Hanya kita ambil dari hadis Nabi dan juga perkataan para sahabat, sehingga kita bisa mengetahui makna yang termaktub dalam ayat tersebut. Jadi memang kita nggak banyak ilmu kita. Saya sendiri merasa nggak banyak, sedikit ilmu saya, sedikit sekali ilmu yang Allah berikan. Dan Nabi juga sedikit demikian. Allah katakan wa ma utitu min ilmi illa qalila, tidak engkau diberikan ilmu kecuali sedikit saja. Ya, sehingga dengan ilmu yang sedikit ini bukan berarti kita boleh mencela orang ya. Kita boleh ya, menganggap orang itu tidak punya ilmu. Ya, masing-masing punya ilmu, tapi sekarang bagaimana caranya dengan ilmu sedikit kalau digabung akan menjadi banyak ya. Saling bersinergi ya. Saling berbagi ya. Saya menguasai ini, kalian atau yang lain menguasai yang lain kan itu. Artinya sama-sama masing-masing kan. Mari bergabung, mari bersama dalam membangun kehidupan yang baik. Kan? Bukan akhirnya saling menyalahkan atau saling menganggap saya benar, kamu tidak paham dengan ini, kamu tidak paham dengan itu. Enggak. Jadi wa ma utitu minal ilmi qalila itu jelas ya bahwa yang diinginkan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita memang paham, mengetahui tapi sedikit saja. Illa yazunnun, hanya dugaan saja. Jadi ada kalau dalam perbedaan Quran dengan apa perkataan manusia kan, kalau Quran itu qat'i kebenarannya. Jadi Al-Quran itu qat'i ya, pasti benar Al-Quran. Al-haqqu al-qat'i, kebenaran yang mutlak ya, kebenaran yang qat'i. Tidak mungkin Al-Quran salah, tidak mungkin Al-Quran keliru, tidak mungkin Al-Quran ya tidak mengandung ya kebenaran atau ada kebatilan dalam, enggak. Al-Quran mutlak kebenarannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang disampaikan oleh manusia ya, bahkan hadis Nabi juga tidak sebut qat'i. Hadis Nabi disebut zanni. Apa zanni itu? Ya praduga, tapi apa yang disampaikan oleh Nabi ya tentunya kalau nanti yang sampai apa yang disampaikan oleh para sahabat 10 sampai ya, lebih itu nanti disebut dengan hadis mutawatir. Nah ini memang mutlak kebenaran juga ya. Karena tidak mungkin sahabat-sahabat berbohong dari apa yang disampaikan oleh Nabi, atau Nabi juga berbohong lalu direkam oleh sahabat yang banyak kan. Tapi kalau yang lainnya itu zanni, yang tentunya ada persentase-persentase ya, persentase kebenaran yang dicapai ya. Ya kalau hadis sahih Bukhari dan Muslim insya Allah itu adalah zoninya tinggi kebenarannya ya. Dan sebagainya itu pada hadis ya. Artinya apalagi yang kita sampaikan ya, yang saya sampaikan atau ulama-ulama yang sampaikan, kalau menurut istihad dia itu zoni yang
tentunya tidak mutlak kebenarannya, tapi boleh diikuti juga kalau sampai mereka memiliki atau menyampaikan dengan dalil-dalil yang banyak ya, menurut Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya bukan akhirnya kita tidak mau mengikuti ini itu ya, tapi yang sampai dengan ilmu yang kita miliki akhirnya kita menganggap orang lain bodoh. Menganggap orang lain ya tidak boleh menyampaikan sesuatu seperti ya berbeda dengan dia ya, atau dia merasa benar ya, bukan sementara yang lain salah, enggak boleh. Semuanya masing-masing ya punya ilmu, punya ya pengetahuan ya, lalu nanti masing-masing saling mengisi, saling berbagi dan saling menyempurnakan ya. Makanya ada mazhab ya, ada mazhab yang empat ya, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Hambali. Itu bukan berat mereka merasa paling benar, enggak. Mereka saling mengisi ya. Mereka memahami ilmu yang dimiliki lalu sampaikan. Menurut saya begini, menurut saya begitu kan. Lalu yang lain menghargai dan menghormati apa yang memang menjadi pandangan pemahaman yang lain. Kalau sekarang kan enggak kan, ada orang yang fanatik banget ya, mengikut ormas ini, mengikut ormas itu merasa benar. Kan? Ya pokoknya yang saling salah, ya pokoknya yang lain bid'ah dan sebagainya. Enggak boleh untuk masing-masing punya pandangan, masing-masing punya pemahaman dan punya ijtihad. Wa inhum illa yazunnun, tidaklah mereka kecuali praduga saja ya, duga-dugaan yang ada. Memang dugaan itu yang besar kesalahannya, ada yang kecil kesalahannya. Lalu yang terakhir adalah sungguh akan celaka orang yang sengaja menulis Alkitab, Al-Qur'an hanya ya, sengaja ini benih ya, dengan bentuk kesalahan ya, keliruan ya, kekeliruan yang dilakukan dan dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Ya, lalu mengatakan hada min indillah, ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya tentunya bukan berarti nanti enggak boleh kita tulis Al-Qur'an atau mencetak Al-Qur'an, enggak. Kalau menyebarkan dan tujuan datang ridho Allah silakan saja ya. Atau memahami atau menulis tentang tafsir Al-Qur'an yang dia ketahui, tapi tentunya harus ya, harus juga di sini niatnya harus diawali dengan niat ikhlas karena Allah. Ya. Jadi bukan serta-merta dengan niat mendapatkan keuntungan ya. Kalaupun ada keuntungan itu hal yang lain lah ya. Yang utama adalah niatkan diri kalau misalkan punya pemahaman Al-Qur'an, pemahaman hadis, lalu berusaha ditulis ya di disampaikan ya, niat billahi ta'ala, kalaupun nanti ada yang memberikan sesuatu itu bukan utama ya. Tapi yang utama adalah bagaimana ilmu bisa menyebar, Al-Quran bisa dipahami ya oleh masyarakat. Tapi kalau sengaja menulis Al-Quran apalagi dengan cara yang tidak sesuai, menyimpang ya, melanggar ya, dan menjadi ya, jauh dari yang sesungguhnya ya, sengaja dilakukan lalu dia mendapat keuntungan ya, nah itu keuntungan yang akan membuat dia celaka yang nanti akan dimasukkan dalam neraka wail, atau celaka di dunia ya, pasti akan mendapatkan ganjaran yang setimpal baik yang langsung ataupun yang tidak langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wa wailul lahum mimma katabat aydihim, ya sungguh celaka dari apa yang telah ditulis oleh mereka dari penyimpangan-penyimpangan, dan juga apa yang mereka usahakan juga akan mendapatkan kecelakaan. Nah, jadi peringatan yang keras di sini dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia, seluruh umat, apalagi yang merasa dirinya ya diberikan ilmu lalu akhirnya menulis ya, Al-Qur'an, menulis ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk meraih keuntungan duniawi belaka. Jadikanlah apa yang kita usahakan lillahi ta'ala, jadikanlah apa yang kita lakukan hanya untuk mendapatkan ridho Allah, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita niatkan karena Allah, dunia pasti akan ikut. Ya kan? Maka na yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi. Barang siapa yang ingin dalam hidupnya menggapai kenikmatan akhirat, kata Allah, nazid lahu fi harsi, kami akan tambah dia ya, keuntungan yang lain
keuntungan di dunia. Tapi kan wa man kana yuridu hasad dunya famalahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang hanya ingin mendapat keuntungan dunia, maka di akhir enggak ada nasibnya. Enggak ada sama sekali bagiannya. Nauzubillah ya. Hanya dalam kehidupan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ungkapkan ya, perkataan, perbuatan dan juga yang lainnya, niatkan karena Allah. Niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, niscaya yang lain akan ikut. Tapi kalau hanya niat dunia, ya sudah pasti akhir kita akan ya jauh ya. Kita tidak akan mendapatkannya. Ya, sebagaimana juga di dalam apa? Doa pamungkas kita kan, sebenarnya sebelumnya ada yang disebutkan kan? Kan kalau kita hanya tahu atau mungkin yang sering kita baca memang yang harus kita baca itu kan. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu niat apa bacaan kita, doa kita yang selalu ya kita lantunkan di ujung doa ya. Tapi kalau kita lihat ayat sebelumnya, di situ ada manusia yang mengatakan atau berdoa hanya untuk mendapatkan dunia saja. Wa minan nasi may yaqulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada sebagian manusia yang berdoa hanya untuk mendapatkan dunia. Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikanlah kepada kami kebahagiaan dunia. Gak minta kepada akhirat. Rabbana atina fid dunya saja. Akhirnya Allah katakan seperti itu, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Akhirnya dia tidak mendapatkan di akhiratnya bagian. Ya, bagian yang dia caranya atau sebenarnya bisa didapat ya. Tapi karena nggak minta, karena dia hanya fokus pada dunia, ya udah akhirnya nggak dapat. Bagi kita seorang Muslim, ya, seorang yang ingin mendapatkan dua kebahagiaan, maka kita senantiasa berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia dapat, akhirat dapat. Karena Allah, ya, kita tentunya bersyukur pada Allah, kita diberikan nikmat oleh Allah Islam, nikmat oleh Allah iman, ya, nikmat yang lain, ya, marilah kita gunakan untuk menggapai kehidupan yang bahagia di dunia, juga bahagia di akhirat. Ya, tentunya dua-duanya baik, kalau selalu kita arahkan segala aktivitas kita hanya untuk Allah, hanya untuk mendapatkan ridha Allah, hanya ya untuk ya bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala memberikan atau juga ya tentunya kita tidak bisa ini ya, tidak bisa menyangka nanti kalau misalkan kita tiba-tiba diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan akhirat ya, karena kebahagiaan akhirat itu sangat ya, berlimpah ya dibanding dunia. Baik, wallahualam, itu saja mungkin yang dapat kita bahas pada hari ini. Kita tadaburi ayat tentang celaka bagi orang yang menulis ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala hanya dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Bahkan ya, tidak ragu atau tidak malu ya menyimpangkan ayat-ayat Allah lalu mengatakan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang mohon maaf, aku laqouli hada wa astaghfirukum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jemaah sekalian, silakan jika ada ingin bertanya. Udah bantu dia baru jelas ya semua ketemu. Baik, ya. Di sini yang bertanya dari Pak Dede ya. Asyik ya Ustaz, apa contoh perbuatan kaum muslimin hari ini yang jatuh ke dalam perbuatan menjual ayat Al-Quran ya, dengan harga yang sedikit? Apakah mengajar Al-Quran dengan memasang tarif dan atau merukyah dengan memasang tarif bisa jatuh ke dalamnya? Mohon pencerahannya. Ya sebenarnya kalau sudah ada tarif itu sudah berarti ya, sudah berarti dianggap menjual. Berhati-hatilah ya dengan hal tersebut. Jadi kalaulah kita mengajar, kalau memang lembaga yang resmi ya, resmi misalkan ya, bukan berarti tarif ini sebenarnya tarif dari apa yang kita ajarkan ya, tapi ya apa untuk melestarikan atau juga membuat fasilitas yang lebih baik ya dalam pengajaran. Ya nanti kan diberikan misalkan fasilitas untuk
tempat, fasilitas untuk guru, gitu kan? Jadi ada nanti apa yang dilakukan itu lebih baik ya, meningkat, gitu kan? Bukan berarti nanti misalkan belajar Al-Fatihah tarifnya segini, belajar Al-Baqarah tarif segini, bukan. Apalagi ya kayak merupiah kan, rupiah sampai jinnya hilang misalkan berapa harganya gitu. Enggak ya. Artinya gini, kalau misalkan ya dalam kegiatan tersebut memang menggunakan ayat Al-Qur'an ya, harus diyakini bahwa memang ini merupakan kewajiban untuk menyampaikan Al-Qur'an, menyampaikan ilmu ya, yang kita miliki. Kalaupun nanti ada orang memberi orang ya istilahnya ada di situ gaji ya, bukan berarti itu tujuan utama ya. Ya kalau misalkan ada tarif-tarif, nah ini nanti dipermasalahkan juga atau dipertanyakan ya, apakah memang harus pakai demikian. Kalau menurut saya nggak wajar lah ya, nggak wajar untuk membuat tarif ya, membuat tarif dari apa yang dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar Al-Qur'an. Kalaupun ada misalkan menggunakan itu bukan untuk terkait dengan Al-Qur'annya ya. Tapi bagaimana bisa meningkatkan kegiatan belajar mengajarnya itu, fasilitasnya. Baik ruangan, tempat ya. Kan kalau ruangan tempatnya baik kan enak kan bagus ya dan nyaman itu kan. Begitu juga dengan guru ya, agar mereka nanti semangat untuk mengajar atau juga mereka fokus untuk mengajar. Jadi ya enak gitu kan. Kan berbeda dengan orang kalau misalkan dia mengajar tapi tidak diberikan upah ya. Artinya ketika dia bekerja ya akhirnya dia lebih fokus pada pekerjaan yang untuk dia mencari nafkah ya. Nah, ini juga ya nanti ada orang berpendapat kan bagaimana misalkan ada upah terkait dengan belajar mengajar Al-Qur'an ya. Ya, menurut saya memang boleh saja dibuat dalam lembaga tarif ya. Maksudnya tarif itu bukan yang tadi ya terkait dengan ilmu pengajaran Al-Qur'an, tapi untuk meningkatkan kegiatan belajar mengajarnya ya, fasilitas dan hal-hal yang terkait dengan ya, penunjangnya ya, penunjang dalam pengajaran dan juga ya, penyampaian ilmu. Kalau langsung, nah ini yang tentunya tidak wajar lah ya, tidak wajar, tidak layak untuk seperti itu. Kayak misalkan kan, pokoknya misalkan apa belajar tahsin, ya misalkan sampai lulus, misalkan ya. Sebutkan tahsinnya itu kayak cetak Al-Qur'an juga kan gitu. Orang mungkin harus memiliki ini ya, ada yang memang betul-betul paham itu kan, bahwa saya mencetak Al-Qur'an bukan untuk mencari keuntungan tapi ingin mendapatkan keberkahan gitu kan. Jadi dengan cetak yang bagus Al-Qur'an itu kan, dengan cetak yang maksimal sehingga bisa masyarakat mengucapkan dengan baik, dengan mudah kita cetak kan, tapi bukan untuk keuntungan ya. Jadi istilahnya yang penting nanti apakah dengan pulang modal saja atau dengan nanti bisa peningkatan lagi ya tempat atau sarana percetakan itu kan gitu. Ya itu menurut saya memang tidak wajar kalau ada orang yang ya, menggunakan Al-Qur'an untuk mendapatkan keuntungan ya atau membuat tarif dari ayat-ayat yang disampaikan, ayat-ayat yang dibacakan. Wallahu a'lam. Baik, ada yang lain mungkin? Ya. Ada? Jika tidak ada, mungkin kita cukupkan sekian ya. Kebetulan juga saya ada acara di tempat lain. Jadi, saya mohon pamit, nggak bisa sampai seperti yang kita buat ya sampai jam 3.30. Tapi kalau misalkan ada, misalkan bisa diskusikan. Tapi kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Insya Allah kita berjumpa lagi besok ya di waktu yang sama. Mudah-mudahan ya dengan kita mentadaburi ayat ini kita lebih
apa semangat untuk kerja ya, untuk mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah ya, dan juga berhati-hati dari apa yang kita lakukan ya, walaupun kita tetap ya berusaha untuk selalu ya membuat apa yang kita ajarkan bukan untuk ya mencari keuntungan belaka, tapi mendapat keridhaan Allah. Keberkahan dan keridhaan Allah itulah yang kita inginkan. Walidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Allahumma ij'alna minal muttaqin waj'alna minal muhsinin waj'alna minasy syakirin waj'alna mimman yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma dafa' 'annal bala wal ghala wal fahsya wat ta'un wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdalah rabbil alamin, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin dan safaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah. Terima kasih Dr. Cahyo. Ya, syukran sa jazakallah khairan. Yakum. Baik. Di mana nih pakai ini? Baik, saya pamit ya. Assalamualaikum.